sampai anak satu. Begitu anak mulai dua, laki pulang, udah makan deh. Nungguin lo lapar, mulut gua comor. Lo bisa makan di warung, nah kalau gua. Ini gambaran kehidupan. Maka belajar memahami walau tidak sehati. Apa kuncinya? Musyawarah. Apapun permasalahan di rumah tangga, musyawarahkan. Jangan ikuti orang-orang dan ikutkan orang-orang ketiga. Itu bisa bahaya buat kalian. Tapi kalau dibutuhkan, panggil orang tua, minta selesaikan dengan baik. Jangan bawa cara sendiri. Ananda berdua, musyawarah itu penting. Hasil yang diselesaikan dari musyawarah, insya Allah hasilnya bagus. Contoh, dulu di Kaliau ini belum ada mobil motor. Banyak-banyak kita cuma punya sepeda. Satu hari suaminya pulang bawa sepeda, tapi gak ditaikin, dituntut. Istri ngeliat dari dalam rumah, ya Allah ya, iting muka dua. Muncur keringat lakinya nuntun sepeda. Ini dari Kedaton ke sini, sedang lah. Begitu dia sandarkan sepeda masuk, assalamualaikum, kumsalam, disambut istri. Diusap keringatnya, dihapus, diajak ke dalam langsung makan. Waktu makan istri tanya, kenapa bang sepedanya dituntun? Sepedanya dituntun, bannya bocor deh. Kok gak tambel? Api lagi saya gak ditambel. Kalau bocor unyin. Duit mah itu. Sedih itu. Suaminya. Si istri ngomong sedih pula. Waktu si istri nunduk, suami melirik. Nampak oleh suami, subang istrinya cuma sebelah. Bertanyalah suami, di pas subangnya sebelah. Jatuh bang. Udah saya cari gak ketemu, sudahlah bukan rezeki kita. Sedih pula suami. Malam gak tidur dua-duanya mikir kekurangan. Besok pagi istri yang bijak ini ke pasar, pulangnya mampir ke toko emas. Giwang yang sebelah itu dia jual. Uangnya dia belikan ban dalam sepeda agar suami bisa naik sepeda lagi. Hebat ini istri. Ternyata suami lebih hebat. Belum bertanya sudah dijawab, belum diminta sudah memberi. Pulang kerja sepeda dia jual. Uangnya dia belikan giwang sebelah untuk istri. Menjelang makan siang mereka bicara, akhirnya fatal. Inilah akibat tidak musyawarah. Giwang tetap tinggal sebelah, sepeda puput tinggal ban dalamnya. Oleh karenanya musyawarah. Kemudian yang berikut, ananda ikhlas. Ini penting buat kalian. Belajar ikhlas walau tidak rela. Kelihatannya berat, tapi inilah kenyataan. Di dunia gak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau bahasa Menggalanya, nothing is easy but nothing is impossible. Di dunia tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karenanya ananda berdua, berhati-hatilah. Ikhlaslah, belajar ikhlas walau tidak rela. Kemudian yang berikutnya, hati-hati